Nur menganggap Syawal tahun ini paling bermakna apabila menerima panggilan Kak Nita selepas hampir 10 tahun tidak berhubung. Ia bagaikan doa yang dimakbulkan Allah apabila bintang veteran terkenal Nur Kumalasari 67 tahun dapat berhubung semula dengan kakaknya yang juga penyanyi bertaraf superstar Anita Sarawak 71 tahun pada 1 Syawal lalu. Kebiasaannya Nur Kumalasari atau lebih mesra disapa Nur dan keluarganya akan berkumpul beramai-ramai di kediaman kakaknya, Nuraini, untuk berbual dengan Anita pada pagi Syawal. Namun ia tidak berlaku sejak hampir 10 tahun lalu. Menganggap Syawal tahun ini paling bermakna apabila menerima panggilan Anita atau lebih dikenali dengan Kak Nita dari Las Vegas. Hanya perkataan syukur dapat diungkapkan oleh bekas model, penyanyi dan pelakon popular era 1970-an dan 1980-an itu. Sambil ketawa di hujung talian, penerima trofi anugerah pencapaian sepanjang hayat, anugerah bintang popular BH ABPBH ke-31 itu berkongsi kegembiraan dengan BH. "Sayalah insan paling gembira menyambut Syawal tahun ini. Manakan tidak panggilan yang dinantikan bertahun-tahun tentulah daripada Kak Nita. Kami akrab dan membesar bersama sejak kecil, jadi ikatan kekeluargaan tetap utuh biarpun arwah ibu bapa sudah tiada lagi. Memang saya sangat merindui kakak Nita. Inilah berkat bulan Syawal yang mulia apabila doa dimakbulkan Allah. Alhamdulillah dapat juga saya berbual dengan Kak Nita, bergelak ketawa, musik-mengusik dan berkongsi pelbagai cerita selama setengah jam," katanya kepada BH Online. Penyanyi yang popular dengan lagu Mata dan Hati Seorang Kekasih itu berkata, dia agak lambat datang ke rumah kakaknya Nuraini pada Aidilfitri tahun ini. "Menjadi kebiasaan, saya akan mengunjungi Nuraini pada Syawal pertama. Tetapi saya sampai agak lewat disebabkan berada di rumah abang ipar terlebih dahulu. Setiba di rumah Nuraini, saya solat asar terlebih dahulu. Ketika itulah Nuraini menerima panggilan Kak Nita dari Las Vegas." Nuraini memberitahu Kak Nita, "Saya berada di rumahnya tetapi sedang bersolat. Tak sangka Kak Nita sanggup menunggu saya habis solat dan menunggu untuk berbual dengan saya. Saya amat terkejut apabila Nuraini memberitahu Kak Nita menanti dia talian. Dalam keadaan tergamam, saya dengar suara Kak Nita di hujung talian. Suara Kak Nita sedikit berbeza tetapi itulah suara yang amat saya rindui," katanya. Nur bersyukur doanya dimakbulkan Allah apabila dapat berhubung semula dengan Kak Nita. "Saya dan Kak Nita suka berseloroh. Tentulah isu utama yang kami bualkan kenapa tidak berhubung sejak pulang ke Las Vegas. Kak Nita beritahu ada menghubungi saya untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun seperti kebiasaannya tapi saya tidak menjawab panggilan. Saya pula katakan ada menghantar mesej kepadanya tetapi tiada balasan. Pusing-pusing itulah cerita yang kami persoalkan selama beberapa minit. Kak Nita juga terfikir-fikir kenapa tidak dapat menghubungi saya. Kali terakhir kami berbual seminggu sebelum Kak Nita berlepas ke Las Vegas." Bagaimanapun benarlah pepatah Melayu, air yang dicincang tidak akan terputus. Begitu juga ikatan persaudaraan adik-beradik, katanya. Nur berkata dia tidak sempat berbual dengan suami Kak Nita, Mahathir Abdullah, kerana terlalu teruja berkongsi cerita dengan kakaknya itu. Kak Nita beritahu dia dan Mahathir gembira menjalani hidup sebagai orang biasa, bukan lagi bersatu selebriti di Las Vegas. "Kak Nita sempat mengusik saya. Adakah masih suka berjubah hitam seperti kebiasaannya? Sudah tentu saya masih kekal dengan penampilan wanita muslimah, cuma tidaklah berjubah hitam selalu, sedikit moden. Namun Kak Nita berkongsi dia belum bertudung dan penampilannya tetap sama, cuma badannya agak berisih," katanya. Tambah Nur, Kak Nita ada berkongsi kehidupannya tidak sesibuk ketika bergelar selebriti. Pada usia 71 tahun, Kak Nita merasakan kehidupannya kini lebih tenang dan rileks tanpa terikat dengan tuntutan kerja. Ia juga membuatkan berat badannya naik. Kak Nita kini makin selesa menjalani kehidupan seperti orang biasa, katanya. Kehilangan Kak Nita dari radar dunia hiburan menimbulkan 1001 persoalan yang berlalu tanpa jawapan pasti pada penghujung 2010. Terdahulu, kehilangan Kak Nita dari radar dunia hiburan menimbulkan 1001 persoalan yang berlalu tanpa jawapan pasti. Jejak Kak Nita dan Mahathir sukar dihidu, malah tidak siapa berjaya menyelongkar kehidupan sebenar penyanyi yang popular menerusi lagu Akhirnya Kini Pasti dan Seksis itu selepas menghilangkan diri pada penghujung 2010. Selama lebih sedekat berlalu, pelbagai spekulasi bertebaran, malah mula timbul cerita rekaan di tokok Tamba bagi menghangatkan tragedi kehilangan anak seniman Allahyarham Dato' S. Romainor dan seniwati Allahyarham Siput Sarawak itu.
Memegang utuh nilai persahabatan selama lebih 30 tahun, Kak Nita atau nama sebenarnya Itnaini Muhammad Taid, dalam dia menghubungi rakan baik yang juga bekas wartawan hiburan The New Sabah Times, Syuib Taib, tahun lalu. Namun berita mengenai Kak Nita menghubungi Syuib dan bekas editor hiburan yang juga penulis lirik dan skrip, Roslyn Fazil, pada Syawal tahun lalu, terbongkar serta tular dalam media sosial. Malah kebanyakan portal hiburan tempatan dan antarabangsa melaporkannya hingga menjadi trending di seluruh dunia. Tiga kali pelakon filem 2x5 dan diva popular itu menghubunginya, namun Syuib terpaksa mengunci mulut demi akur janji, amanah dan pesanan Kak Nita agar cerita mengenainya tidak dikongsi serta diwar-warkan. Syuib mendedahkan Kak Nita memberitahunya, Allah tunjuk satu persatu kejadian yang berlaku dalam masa serentak sehingga membuatkan hatinya tekad pulang ke Amerika Syarikat. Apa yang dapat dikatakan, ada berlaku beberapa kejadian yang membuatkan Kak Nita terlalu kecewa. Allah tunjuk satu persatu dalam masa sama. Yang pasti itulah masa yang sesuai untuknya mengundurkan diri dan pada saat pulang ke Amerika Syarikat. Jadi pemergian Kak Nita pada 2010 adalah masa yang sudah tertulis buatnya mengucapkan selamat tinggal kepada dunia seni, katanya secara eksklusif kepada BH Online tahun lalu.